Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview tempat tinggal saya di Korea sebagai TKI. Kecil. Nomor 148. Untuk dilegis. Ya, ini ada buat sepatu-sepatu. Ini sepatu semua. Sepatunya berempat, ini empat orang. Ini sepatu buat kerja. Ini sendal. Ini lemari barang-barang bekas. Ini kamar saya, nanti kita masuk ke dalam. Ini di sini dulu, ini kompor dapur. Ini dapur, masih kotor banget guys. Ini talenan. Ini apa ini, buat ngesah pisau. Ini ramyun. Ini apa sih? Ini tepung. Saus-saus ini kosong, belum belajar nih ngasih amat. Teh-teh. Ini plastik buat sampah, sumpit. Blender. Ini masakan bumbu-bumbu kayak kunir, lada, merica, santan. Di sini ini boiler. Nah, ini kamarnya si Andy, ini tempat tidurnya si Joko. Ini lemari tempat saya buat nyimpan baju kerja. Ini tempatnya Kang Jambul sama Kang Cembre. Semrawut banget. Nah, ini buat nyuci pakaian, buat jemur pakaian. Tuh ada mesin cuci. Ini koper-koper ransel. Ini belum di itu sih. Belum diberesin, jadi semrawut. Ini buat jemur. Itu parkiran. Parkiran belakang. Ya, ini kamar mandi. Ini kamar mandinya kecil. Ini kulkasnya kosong soalnya belum belanja. Isinya apa? Ini sini guys, ini magic chair, ini open, ini beras makan sendiri. Nah, ini kamar saya di sini sendirian. Ini koper saya, ini buat ini sajadah sama peci. Ya, gini lah. Ini pakaian sebagian udah di tak kirim ke Indo, terus kalau pulang tak bawa di Indonesia, tak bawa lagi. Soalnya saya di sini satu tahun lagi. Ini tempat tidur saya sendirian di kamar. Ya, inilah tempat tinggal saya di Korea. Ini apartnya disewain sama pabrik saya. Jauh, lumayanlah 10 menit naik mobil dari tempat tinggal saya ke pabrik. Semua ini kompor, itu gas sama pemanas, listrik semua ditanggung sama pihak pabrik.
Terima kasih. Cukup sekian dulu video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.